Alright, next kita ada story tentang pelakon Lana Nordin dengan cerita yang anak dia sakit penyakit jantung. Yes, betul tu. Anak dia yang kedua ni mengalami penyakit jantung berlubang dan sekarang ni dalam kondisi yang agak kritikal lah. Jadi dia mengharap semua kat luar sana untuk mendoakan dia dan mungkin kalau ada rezeki lebih mungkin boleh tolong menolonglah sesama manusia. Yes. Sel, anak dia baru 3 bulan. Sudah pergi tengok. Apa kata Lana? Assalamualaikum. Hana, apa khabar? Saya baru hantar dia masuk. Baru je USZI yang baru hantar dia masuk. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa complication dalam 2 jam, kita pun tak tahu. Doktor tak boleh nak cakap berapa sebab sekarang ni Hana baru hantar dia kena tunggu dekat waiting area ni lah. Tunggu sampai operation dah habis. So, doktor akan buat procedure balloon. Masukkan balloon daripada perut dia ke jantung. Kalau tak ada apa-apa, dalam 2 jam lah kot, doktor kata. So, jantung dia akan di, valve tu akan dibesarkan sikit. Cuma risiko dia darah yang kena pump ke badan tu, takut dia jatuh balik ke dalam pump tu. Kita, benda tu dah yang doktor kena buat. Takut risiko tu dah bikin. Cuma dia, percentage untuk dia tu macam biasa, doktor kata dia akan cuma over the time. Kalau lama-lama buah tu, kalau tak berfungsi baik, akan replacement. Itu yang akan buat major operation. Lana harap kalau doktor ni pandai buat dan izin Allah, hanya sekali je lah benda tu dibuka sekali valve tu. Dan insyaAllah kalau kita monitor by the time, ada yang operation, lepas tu ada yang kena operation. So, depends on condition kanak-kanak. So, kita nak boleh cakap, hopefully lah yang Lana rasa, Lana harap hanya sekali ni je lah. Bagi pihak Lana dan suami juga, selepas ini adakah Lana akan kembali ke US ataupun memang kekal dekat sini dulu sementara menunggu Billy kembali pulih atau macam mana? Apa pilihannya? Lana punya plan memang nak duduk sini sampai dia pulih, sampai dia okey. Balik sana ke tak balik sebab sana pun ada family kan. Cuma buat masa sekarang terdekat ni, insyaAllah takut sebab takut dia travel terlalu stress untuk dia untuk travel jauh kan. Jadi Lana tunggu dia membesar okey dan monitor dia dalam setahun ni tengok okey baru Lana balik sana jumpa family sana. Sebab family sana pun risau, family sana yang suruh untuk kita orang buat cepat. Okey, I nak saran daripada semua orang tak tahu yang banyak baby-baby yang baru lahir, ada yang dah lahir baru tahu, yang dah duduk 3 tahun, 2 tahun hidup pun baru tahu ada problem heart. Kalau you donate duit cukup, misalnya kata nak bayar tax, income tax kan, setiap tahun kita kena bayar income tax betul. Contohlah income tax kita kena tahun ni RM2,000. Kita boleh bayar income tax atau kita boleh pilih bayar kepada, kita boleh derma kepada yayasan IJS.